Kerajaan negeri berharap hubungan diplomatik yang sedia terjalin di antara Sabah dan China akan dikekalkan serta dikuatkan lagi untuk masa depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor berkata, Sabah dan China telah melahirkan banyak pencapaian dalam pelbagai sektor menerusi kerjasama yang terjalin. Antaranya dalam sektor pelancongan di mana Sabah terus menjadi destinasi pilihan untuk pelancong China. Berdasarkan rekod, dari Januari hingga Mac 2024, Sabah menerima 776,845 pelancong dengan 116,922 daripadanya dari China. Selain itu, pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden China Xi Jinping turut memperkuat komitmen untuk membina hubungan lebih erat sekaligus menjadikan hubungan Sabah dengan China lebih kukuh dan berpotensi untuk melakukan kerjasama yang lebih banyak di masa hadapan. Haji Ji turut menyatakan bahawa masih banyak ruang yang boleh diperkasakan dalam usaha mengukuhkan dan menyelaraskan strategi pembangunan dengan China dengan merealisasikan modernisasi China dengan Malaysia Madani serta Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Haji Ji, alam panah.